Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya di Faiz Food Channel. Yang saya hormati para subscriber dan yang saya hormati para pelanggan nasi goreng Kulihan di Lapan. Di video kali ini saya ingin berbagi resep, yaitu resep tongseng daging yang sangat simpel ya cara masaknya teman-teman ya. Ini resep rumahan tapi rasanya seperti di restoran teman-teman. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya mohon agar tekan tombol subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya agar kalian yang pertama kalinya mendapatkan video-video terbaru dari Faiz Food Channel. Dan simak terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Baik, kita tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke bahan-bahannya terlebih dahulu. Baik teman-teman, buat bahan-bahannya ini saya sudah menyiapkan 5 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, dan 4 butir kemiri, jahe 2 cm, 1 cm kunyit. Dan untuk bahan aromanya di sini saya menggunakan lengkuas, 2 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk. Dan untuk garnish teman-teman, saya menggunakan ini. Kalau untuk garnish terserah teman-teman saja. Di sini saya menggunakan brokoli, tomat, buncis, daun bawang dan cabe ya, teman-teman. Dan ini nanti tambahannya ada 1 sendok teh ketumbar, 1/2 sendok teh lada putih ya. Dan untuk dagingnya sini 500 gram dagingnya ya teman-teman ya. Nanti kita tambahkan santan sedikit, kecap, dan tentunya garam beserta kaldu daging ya teman-teman ya, kaldu bubuk daging ya, dan gula teman-teman. Baik, kita langsung saja ke proses memasaknya. Tapi sebelum itu kita memblender dulu bumbu-bumbunya teman-teman ya, sampai saya ini belibet juga bicaranya teman-teman. Oke, kita blender dulu bumbu-bumbunya. Oke, kita blender dulu, kita sisihkan sebagian. Kita blender bawang merah, bawang putih, dan jahe kunyit, teman-teman ya. Tambahkan air sedikit. Oke. Lalu kita blender. Oke, oh iya teman-teman, nanti untuk garnishnya saya tambahkan kol sedikit ya. Mohon maaf tadi nggak sempat ngasih kol. Kita langsung saja untuk proses memasak dagingnya ya. Baik, di sini sudah saya siapkan wajan. Kita tinggal masukkan bumbunya tadi sudah blender. Kita masukin serai, daun salam, daun jeruk, dan lausnya. Kita tumis sampai harum teman-teman. Jangan lupa seperti biasa, setelah bumbunya kering kita kasih sedikit minyak ya, minyak goreng sedikit saja. Tambahkan ketumbar bubuk dan lada putihnya semuanya ya. Tumis dulu hingga harum. Berikutnya kita masukin dagingnya ya.
adalah bumbunya harum, kita masukin dagingnya. Kita tambahkan garam secukupnya. Gula secukupnya. Kaldu sapi secukupnya ya. Kaldu bubuk sapi ya maksudnya ya. Kita aduk hingga rata. Kita tambahkan sedikit air ya. Teman-teman, kita tambahkan sedikit air. Lalu sedikit kecap manis, sedikit saja. Siap. Ini lalu kita tutup. Ini kurang lebih 20 menit ya teman-teman ya, karena ini dagingnya sudah saya kasih meat tenderizer, jadi tidak perlu menunggu lama. 20 menit sudah cukup untuk membuatnya empuk ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu dulu selama 20 menit baru nanti kita uji rasa dan ditambah santannya. Baik teman-teman, setelah 20 menit kita buka saja. Nah ini. Oh ya, tadi sambil saya tambahin juga air teman-teman sedikit ya. Sambil dibuka-buka ini saya tambahkan santan. Ya, sedikit saja. Sedikit saja santan. Nah, cukup. Kita aduk. Lalu kita masukkan garnisnya ya, teman-teman ya. Ini garnisnya. Ini udah mau matang teman-teman ya. Udah mau matang. Oke teman-teman, ini sudah matang ya. Tinggal kita angkat dan kita plating ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, jadinya ya tongseng dagingnya. Sangat simpel cara bikinnya dan rasanya tentunya mantap teman-teman ya. Nah itu tadi cara masaknya teman-temannya. Nah ini tongseng dagingnya sudah siap untuk disantap. Jika merasa video ini bermanfaat, teman-teman silahkan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dukung terus channel ini agar cepat berkembang. Salam hormat saya, Faiz Food Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan membalas kalian semua, kebaikan kalian semua. Amin ya rabbal alamin.